Kebanyakan tempat yang saya pergi, faktor sekeliling seperti pergerakan manusia dan alam sekeliling memainkan peranan yang penting dalam memberikan inspirasi kepada tarian. Seperti Zapin Pulau di Mersing ini, saya berpeluang berjumpa dengan Pak Suman, antara pengasas Zapin Pulau yang masih gigih meneruskan seni tarian masyarakat pulau. Jauh mah Datuk buat benar dah. Kalau boleh nak cepat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik. Apa khabar? Apa khabar baik. Eh, kat mana rumah makcik ajar Zapin Pulau? Oh, makcik Juni. Ah, makcik Juni. Makcik Juni tu rumah ni. Ni jalan ni. Masuk dalam dia. Dia, dalam. Dia dua rumah lah tu. Satu, dua tu yang tiga rumah dia lah. Yang ketiga ya? Ah, ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ke? Ya, saya. Ah, selamat pagi, Makcik Juni. Nama saya Sasha dan saya tanya orang kampung tadi. Makcik ya. Juni ajar tarian Zapin Pulau, ya? Ya, saya. Ya, sebab saya berminat sangat nak belajar tarian ni lah. Bagaimana saya nak belajar? Alhamdulillah, Sasha. Macam inilah yang Makcik nak cari orang yang minat Zapin kami pulau ni, kan? Tapi kalau Sasha nak juga, Sasha datang malam. Malam? Ya. Okey, Makcik ajar tarian Zapin Pulau ni di mana? Sasha datang belajar tempat Makcik sini, jadi... Jangan datang lambat, jangan datang cepat. Kalau Sasha nak datang dalam pukul 9 suku, mesti dah datang. Eh? Orang semua dah kumpul. Terima kasih sangat-sangat. Okay, datang malam kan, ya? Ya. Baik, Syak, ya? Ya. Bye. Sekarang saya sudah dapat kebenaran daripada Makcik Juni untuk belajar tarian Zapin Pulau malam ni bersama orang-orang kampung. Jadi sekarang saya akan melihat sekitar Kampung Bahagia dan juga Bandar Mersing. Mersing merupakan daerah di timur laut negeri Johor. Secara umumnya, bandar ini terletak di muara Sungai Mersing yang menjadi nadi kemajuan sektor perikanan selain pembangunan industri pelancongan yang berkembang pesat. Majoriti penduduk Kampung Bahagia berasal dari pulau-pulau berhampiran Mersing seperti Pulau Tioman dan Pulau Besar. Aktiviti harian seperti berniaga dan menangkap ikan antara sumbangan utama kegiatan ekonomi kampung ini. Hari pertama. Ini adalah langkah-langkah asas tarian Zapin Pulau yang perlu saya ingat. Salah, tak kena. Tak kena. Dua, tiga. Okey, jalan belakang, depan. Buang. Jaga kemera pula tumpang. Okey. Okey, sekali lagi. Okey. Dari bad. Sekarang asas buat asas. Okey, jalan terus. Asas. Okey. Pasrah. Ui, bentuk ui tau. Bentuk ui. Iyalah, gini. Tiga segi. Balik. Tiga segi ya. Jalan. Okey. Bukan. Tak. Ni dah dua kali dah ni lari sini. Daripada sini boleh berhenti dah lari sini dua kali tau. Ni. Okey. Langkah kedua sebenarnya.
Langkah nak kena kecil dia pulaunya Zafin. Okey. Ini yang Basrah. Okey. So dapat. Seterusnya saya berlatih formasi tarian bersama penari lain dan muzik iringan. Bahagian ni yang buatkan saya mula risau kerana bukan saja saya perlu mengingati langkah tarian, malah terdapat formasi tertentu yang perlu sepadan dengan bunyi kopak. Jika tidak, tarian akan kelihatan sumbang. Senang. Bila mula-mula nampak tu memang nampak senang. Tapi sebenarnya susah. Saya selalu keliru pergi belah sini ke, belah sana ke. Tapi setiap langkah bermula dengan kaki kiri dahulu. Dan tak tahulah kenapa belakang saya pula sakit hari ini. Aduh, hai. Tapi tak apa. Besok saya boleh belajar lagi. Hari berikutnya, saya dibawa ke Pulau Gajah yang terletak tidak jauh dari Bandar Mesing. Di sini, Makcik Juni lebih fokus mengajar saya langkah-langkah penting dalam gerak tari Zapin Pulau. Okey, kita buat serong macam mana cara serong. Serong ni pun dia kira ada juga dia punya asal-asal dia. Okey, kita buat serong. Saya tengok ya. Okey. Serong ni kita nak kena angkat ni. Sebenarnya kita kalau buat serong kaki belakang kena angkat. Ah. Ha. Kan? Okey. Di macam mana nak kena angkat kaki? Ha, serong. Okey. 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 Serong. Jalan Sasa tengok. Angkat eh. Serong ya. Okey. Selain langkah serong, langkah asas dan langkah udang perlu saya hafal supaya penguasaan tarian Zapin Pulau lebih kemas dan tersusun. Bagi Makcik Juni, langkah tarian ini unik dan mempunyai sejarah tersendiri. Bagaimana Pak Su dapat inspirasi untuk nama pergerakan dalam Zapin Pulau ni? Pertama, Zapin apa? Langkah asas. Langkah asas ni pergerakan kita. Pergerakan kita pergi balik tu namakan langkah asas. Lepas tu langkah serong. Langkah serong ni orang tu zaman dulu mana di dalam di kampung kan, pulau ni kampung. Bukan jalan di tengah rata ni boleh lalu kereta, lalu motor, lalu basikal. Dia jalan untuk jalan kaki. Dia apabila berjalan antara satu di depan belakang, dia bertemu, dia bertemu mengiring. Serong, dia serong lah, temu begitu. Ha. Dia kalau nak jalan berdua tak boleh kan, dia bertemu mengiring. Dari sini, katalah si A ni nak pergi ke sana ke depan, si B nak pergi ke depan sini. Bila dia bertemu tu dia mengiring.
Jadi di situ bila waktu malam dia orang fikirkan satu. Itu dia ada bermain di kata langkah serong. Dia buat serong kan. Itu bermula asalnya. Hari ketiga, keyakinan saya belum cukup 100%. Masih ada formasi yang saya keliru. Setiap satu formasi akan bertukar corak dan sebagai penari, perlu tahu apa formasi seterusnya selain gerak tari mengikut iringan muzik. Kebiasaannya, dalam tarian sebelum ini, saya akan meniru penari lain bagi mengelak kesilapan. Tetapi dalam tarian Zapin Pulau, saya tidak boleh berbuat demikian kerana formasinya tidak tetap dan pergerakannya selalu bertukar arah. Walau bagaimanapun, ini merupakan satu keunikan yang membezakan tarian Zapin Pulau dengan tarian tradisional lain. Saya baru habis latihan terakhir saya sebelum persembahan dan setakat ni saya rasa bolehlah, tapi kita kena tengok apa jadi besok masa persembahan. Masa kita menari lah. Kalau tak jatuh kan? Kalau tak dia jatuh. Jadi kena pegang kuat-kuat, kena baiki elok-elok. Okey, dah siap lah. Jadi ini kostumnya yang lengkap. Ya. Okay, kat bawah kain pelikat, atas baju kurung. Lepas tu ni kain batik lah yang diikat dengan cara Zapin Pulau lah. Rantai semua dengan siap ada bunga sekali. Okey, jomlah Kak kita pergi. Kita lagi pun dah lewat dah ni. Okey, okay, jom. Thank you.
Melihat kesungguhan dua generasi masyarakat pulau, saya percaya tarian zapin pulau ini tidak akan hilang langkah seninya, tidak akan sumbang gerak tarinya dan akan kekal berterusan untuk tatapan generasi akan datang.